الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan untuk pembahasan kitab yang kedua, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, karya Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu Ta'ala. Kita masuk adab yang ketujuh, ya, halaman 33. Adab yang ketujuh bagi para penuntut ilmu. Penulis menyebutkan ya, adab yang kelima, ya, adab yang kelima, halaman 25. Penulis menyebutkan memulai dengan mempelajari kitabullah Al-Quran. Hendaknya seorang penuntut ilmu memulai perjalanan menuntut ilmu dengan terlebih dahulu mempelajari Al-Quran yang mulia. Dia hafalkan Al-Quran dan bersungguh-sungguh dalam memahami tafsirnya. Jadi ini tahapan seorang penuntut ilmu, ada tahapannya yang harus dia pelajari, mulai dari yang paling mendasar sampai nanti perkara-perkara yang juga wajib untuk dia ketahui. Dan memulai dengan mempelajari Al-Quran, dan penulis tadi juga menyebutkan dia hafalkan Al-Quran. Tentunya ini perkara yang akan dimudahkan bagi seseorang yang memang memiliki kesungguhan di dalam menuntut ilmu agama ini. Dan memang seperti itu, ya. Dahulu juga para ulama mereka mengawali menuntut ilmu mereka dari mempelajari Al-Quran. Taib, bagi kita, ya, bagi kita yang awam, tentunya mempelajari Al-Quran dari yang paling mendasar adalah cara membacanya. Belajar membaca Al-Quran. Setelah belajar membaca lancar, kemudian, ya, menghafalnya. Dan menghafal setelah itu juga lanjut kepada memahaminya, ya. Jadi ini yang semua dari kita kaum muslimin, ya, harus melakukannya. Tahapan tentunya yang mau tidak mau harus itu dikuasai adalah seorang muslim dia mampu mempelajari, dia mampu untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mau mengenal Allah kalau baca wahyunya saja kita enggak bisa? Ya, kalau baca wahyunya, baca firman-Nya kita enggak bisa, bagaimana kita bisa mengenali dan semakin memahami tentang Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak ada yang susah, ya, belajar membaca Al-Qur'an, ya. Dan cabang ilmu yang khusus membahas ini masalah Al-Qur'an adalah ilmu tajwid. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Qur'an itu telah Allah mudahkan. Baik dimudahkan membacanya, juga mudah untuk menghafalnya kelak. Demikian juga mudah untuk dipahami. Cuma mau atau tidak, ya, fahal mim muddakir. Adakah yang mau untuk benar bersungguh-sungguh melakukannya tadi? Ya, apalagi untuk mempelajari, untuk membaca Al-Qur'an, awali dari yang paling mendasar, karena Al-Quran itu adalah jumlah, rangkaian kalimat. Dan kalimat itu merupakan susunan, gabungan dari kata-kata, ya. Dan kata-kata itu merupakan gabungan dari huruf-huruf. Sehingga pelajaran paling mendasar adalah untuk memahami cara pengucapan huruf yang benar, makharijul huruf, ya. Jadi kalau ingin belajar Al-Quran, dari mana yang paling dasar? Belajar makharijul huruf.
huruf hijaiyah yang 28 itu kurang lebih garis umumnya setengahnya itu tuh mirip pengucapannya dengan huruf-huruf kita. Ya. Jadi anggaplah ada 14. 14 huruf itu sehari satu huruf saja kita membenarkan cara pengucapannya. Jadi 2 minggu udah fasih insyaallah mengucapkan huruf hijaiyah itu. Kalau mau, ya. Sehari satu huruf saja. Shin, shin tiap hari, ya. Sehari itu diulangi sampai ratusan kali karena kita bertahun-tahun selama ini ngucapnya kan salah. Jadi harus sekarang dibiasakan mungkin ribuan, bisa jadi mungkin ratusan ribu kali kita harus mengucapkan huruf yang benar sampai kemudian itu juga mudah bagi kita. 2 minggu selesai materi makharijul huruf. Kemudian lanjut ya, pengucapan setelah huruf ya, tanda bacanya, kemudian panjang pendeknya. Ya udah, itu kalau sudah dikuasai lanjut nanti ke yang lainnya, enggak sampai kepada ilmu tajwidnya insyaallah. Enggak sampai dia dalam jangka waktu mungkin beberapa bulan saja sudah bisa dia lancar. Ya udah, fokuskan yang seperti itu. Ya karena apa? Ya Al-Qur'an itu al-muta'abbad bi tilawatih. Membacanya saja sudah dinilai ibadah, artinya berpahala walaupun masih terbata-bata. Walaupun masih terbata-bata. Yang lancar dapatkan ya pahala lebih tentunya, dan yang masih belum lancar pun masih dapatkan pahala. Jadi ini para penuntut ilmu bisa menjadi sebuah aib. Ngaku penuntut ilmu, rajin kajian tapi ternyata ngajinya salah. Ya, tidak bisa membedakan mana huruf tsa, mana huruf sin, mana huruf syin, mana kha dan yang lainnya. Jadi ini poin yang paling mendasar. Kemudian terus kita langkah selanjutnya adalah seperti disebutkan penulis juga menghafalnya. Karena ini untuk kebutuhan ibadah sholat kita juga. Masa ya bertahun-tahun cuma kulhu, al-falak dan an-nas saja, kuliah itu saja. Kalah kita sama anak-anak SD. Sekarang SD ya udah hafal juz amma, sudah hafal juz 28, 29. Dan ini butuh kesungguhan saja ya, kesungguhan. Sehari satu ayat sajalah. Misalkan ditargetkan sehari kita ngapal satu ayat, insya Allah setahun hafal juz 30. Hafal ya. Di sini sudah berapa tahun sholat? 15 tahun berarti 15 juz mestinya. Mestinya seperti itu. Cuma ya demikian, kadang karena tidak ada konsep yang jelas kita dalam belajar, akhirnya banyak waktu yang terbuang. Padahal kalau memang keistiqomahan itu ada, ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang memang dia sungguh-sungguh, Allah akan berikan hidayah, berikan petunjuk. Jadi itu ya perkara yang wajib untuk dipahami, dipelajari, belajar Al-Qur'an. Mulai dari belajar membaca, kemudian tahapannya menghafalnya. Apakah harus hafal Quran 30 juz kalau berbicara wajib dosa yang enggak dosa memang, tapi tentunya kita kan ingin ibadah semakin khusyuk, semakin yakin. Dengan hafalnya kita kepada Al-Quran, juga nanti dengan memahaminya, ini akan semakin menambahkan keimanan dan keyakinan kita tentang kemuliaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya bagi para penuntut ilmu juga, kalaupun tidak hafal seluruhnya, paling tidak dalam perkara-perkara ya tertentu dia hafal dalilnya. Ya, ini dalil untuk tauhid ini, dalil fikih masalah ini, haram atau halalnya ini, ya seperti itu ya dia pahami. Tapi tentunya kalau bisa dia menghafal keseluruhan 30 juz itu yang lebih utama. Karena memang walaupun dia belum bisa memahami seluruhnya, tapi itu sudah bisa menjadi bekal baginya untuk beribadah kepada Allah dengan membacanya, dengan dijadikan sebagai wirid dia di dalam beribadah ya salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh dalam memahami tafsirnya. Jadi langkah selanjutnya adalah dengan juga dia mempelajari tafsirnya. Sekarang kan sudah ya ada kemudahan, ada terjemahan, tapi terjemahan tentunya belum bisa mewakili tafsiran secara keseluruhan. Tapi itu adalah cara paling tidak kita mengenal, oh ayat ini maksudnya seperti ini. Dan tafsir-tafsir juga sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, diupayakan ya bagi kita juga memiliki buku-buku tafsir yang mungkin sudah diterjemahkan ya, agar kita
walaupun belum bisa memahami secara keseluruhan, tapi bisa kita merujuk ayat ini berbicara tentang ini, hal-hal yang mungkin belum kita pahami nanti untuk ditanyakan di majelis-majelis ilmu ya. Jadi ya ini selain memang untuk kebutuhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga nanti untuk semakin memahami perkara-perkara agama, karena semua itu sumbernya di Al-Qur'an, semuanya berada di Al-Qur'an. Jadi tidak mengenal umur ya, masalah belajar Al-Qur'an udah habis masanya enggak. Ya, enggak ada masa sampai kita meninggal dunia terus enggak ada istilah tua, semua justru yang tua harus lebih belajar. Udah dekat dengan kematian, harus lebih serius dia belajar Al-Qur'annya. Seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa menuntut ilmu memiliki beberapa tahapan yang harus dia lalui. Ia harus memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, tidak boleh tergesa-gesa, bahkan ia harus bersabar dan mengetahui kadar kemampuan dirinya. Ya kadang, ya apalagi kayak belajar Al-Qur'an, rezekinya beda-beda. Ada orang yang cepat, mudah mengucapnya ya, mudah untuk melafazkannya. Ada yang lambat, tapi yang penting adalah prosesnya. Masalah hasil memang Allah terkadang berikan kemudian bagi seseorang, ada yang lambat, ada yang pelan, namun siapapun mereka, manakala terus dia bermuamalah dengan Al-Qur'an, berarti dia berada di jalur kebaikan. Yang menjauh dari Al-Qur'an itulah yang nanti akan mendapatkan kerugian. Para ulama kita telah tidak pernah melewati dan menyimpang dari tahapan menuntut ilmu, karena bertahap dalam menuntut ilmu adalah jalan selamat untuk memperoleh ilmu. Bertahap dalam menuntut ilmu ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur. Jadi enggak satu tahapan, tapi ayat demi ayat, agar engkau ini Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi ya, ini menjadi dalil bahwa syariat Islam ini juga datang dengan tahapannya, enggak langsung sekaligus komplit, enggak ya. Jadi secara bertahap. Ini agar mudah untuk dipahami. Belajar agama juga sama. Kita belajar secara bertahap dari yang paling mendasar. Ya butuh kesabaran. Memang enggak instan belajar, enggak sebulan, dua bulan, enggak ya. Yang penting prosesnya bagi kita. Masalah nanti hasil, tentunya kita mengejar agar kita semakin bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Namun prosesnya yang kita harus perlu banyak istiqomah, bersabar, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips selebihnya bisa dibaca ya, keterangan penulis berkaitan dengan ya, bagi para penuntut ilmu, awali dari belajar Al-Qur'an. Tadi kita sampaikan belajar membaca, mengucapkan yang benar. Apalagi dalam ibadah sholat kita ada kewajiban membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, yang itu merupakan rukun sholat. Dan kalau rukunnya itu rusak, sholatnya juga nanti bisa rusak ya. Sehingga wajib dia untuk belajar tentang huruf-huruf penyebutan yang benar, dan kadar lebihnya memang ya dia berupaya untuk terus memperbaiki dirinya, terus dia menambah hafalan Qur'annya, menghafalkan dalil-dalil yang ada. Karena apa? Kita kalau beribadah, tahu dalilnya itu semakin yakin. Ya, kita beribadah, tahu dalilnya itu semakin yakin. Kita sholat, kita tahu tentang ayat-ayat sholat yang menyebutkan keutamaannya. Kita sholat, kita membaca hadis-hadis Nabi, kita menghafalnya, kita mengingatnya keutamaan sholat seperti ini, seperti itu. Ini akan semakin menjadikan kita khusyuk, semakin bersemangat. Kenapa kita enggak semangat ibadah? Karena kita enggak tahu apa untuk apa kita beribadah, apa yang Allah Ta'ala janjikan terkait dengan ibadah yang sedang kita kerjakan. Nah, yang namanya menuntut ilmu itu semua dimulai dengan hafalan. Dan yang namanya menuntut ilmu, memahami syariat itu juga dengan hafalan. Ya, kata para ulama, siapa yang menyangka menuntut ilmu tanpa menghafal, berarti dia sedang mencari sesuatu yang mustahil. Enggak bisa kita belajar hanya paham. Paham itu karena hafal juga ya. Kalau enggak bisa menyebutkan berarti kan enggak paham, enggak hafal dia.
Jadi semua memang harus dihafal, tapi jangan mikir sulit dulu, enggak, semua akan dimudahkan. Ya, apalagi untuk Al-Qur'an, Allah berjanji tadi itu perkara yang dimudahkan. Jadi ya kita mari ya pelajari Al-Qur'annya, cara membacanya di halaqah-halaqah tahsin yang ada. Prosesnya Allah ya, dengan kesabaran, banyak doa, kesungguhan, ya tahapan demi tahapan, juga dengan menghafalnya karena banyak keutamaan. Karena untuk bersedekah mungkin kita enggak punya harta, salat juga barangkali kita enggak sanggup ya, banyak salat sunatnya, puasa juga barangkali fisik kita enggak kuat. Yang mudah bagi kita baca Al-Qur'an. Tinggal duduk ya, enggak butuh tenaga yang banyak baca Al-Qur'an, enggak butuh modal juga. Mudah, ibadah yang murah, pahalanya banyak. Di kulli harfin hasanah, satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Satu halaman itu mungkin ada berapa ratus huruf, anggaplah 200, berarti ada 2000, kalikan ya, ada berapa halaman yang kita baca. Jadi banyak pahala yang terkadang terbuang tersia-sia ini tadi ya, karena ketidaksungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kunci paling utama ya, sebagaimana yang Allah taala firmankan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya tentunya semua harus dengan belajar. Ya semua harus dengan belajar, tapi ilmu yang sudah dipahami harus diiringi dengan amal. Itulah ketakwaan, ya. Jadi kalau sudah dipahami kemudian diamalkan, itulah sebuah amal soleh yang itu merupakan sebuah ketakwaan. Nah, kalau seperti ini, ya kebaikan akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Dan ilmu itu bukan masalah apa yang dihafal juga, ya. Al-ilmu ma nafa wa laysa majtama. Kata para ulama, ilmu itu apa yang bermanfaat baginya, bukan apa yang dia kumpulkan. Jadi yang bermanfaat maksudnya apa? Dikatakan dia berilmu kalau dia memahami kemudian juga dia mengamalkannya. Kemudian pada akhirnya imannya bertambah, dan bertambahlah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar merubah penampilan kemudian dia ya hafal juga mungkin Qur'annya hafal, dalilnya hafal, tapi jauh dari amal. Bukan yang demikian dikatakan sebagai orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, yang dengan takwa tersebut ya artinya dia mengamalkan, Allah berikan hidayah, Allah berikan al-furqan baginya, yang dengannya dia akan semakin dimudahkan mengamalkan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita dapat ya, ada orang-orang yang ya belajar mungkin enggak terlalu sering, cuma ya keimanannya masya Allah ya, keyakinannya kepada Allah begitu besar, tauhidnya. Karena apa? Dia jaga ilmu tadi dengan amal dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, dimudahkan urusannya, kemudian ya, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, berbicara tawakal, berbicara yakin kepada Allah. Itu mungkin banyak kita dapat ya, mungkin dari orang-orang tua kita ya. Kita lihat kesehariannya, nggak jauh kan ya, pergi kebun jauh dari kemaksiatan, kebun mana ada maksiat, nggak dulu ya, jadwal sholat ya sholat gitu kan. Tapi itu terus artinya memperbanyak ibadah-ibadah dalam kesehariannya dan menjauhi kemaksiatan, itulah takwa. Hasilnya apa? Keimanan yang mantap. Kalau berbicara tauhid, berbicara yakin tentang Allah ya, kita bisa mendengar ya mungkin dari orang-orang tua kita yakinnya mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah sering ikut kajian dahulu? Enggak ya. Tapi demikian buah dari ketakwaan, Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Terlebih mereka yang ini ya, belajar kemudian dihiasi dengan ketakwaan, yakni dia amalkan, ini akan mempermudah baginya untuk memahami masalah, memperbaiki, untuk memahami perkara-perkara agama yang lainnya.
yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa, takwa itu ya mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kita sudah memahami misalkan sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnah harian, amalan-amalan yang dikatakan sebagai ibadah praktekan, mengetahui ada maksiat, dosa besar itu ditinggalkan, itulah takwa. Firman Allah, bila kalian bertakwa, ya, in tattaqullah yaj'al lakum furqana, janjinya dia akan memberikan al-furqan kepadamu. Apa maksud dari al-furqan? Al-furqan pada ayat di atas adalah petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga dalam kehidupannya dia akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dijauhkan dari kebatilan-kebatilan. Itulah al-furqan, hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang menghiasi kehidupannya dengan ketakwaan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau ditanya ini dalilnya apa, konsepnya dia mungkin enggak hafal, dia enggak tahu, dia enggak bisa menyebutkannya, tapi dia tahu ini baik, ya, dikerjakan, dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Namun juga banyak orang-orang yang kalau ditanya ayatnya apa, hadisnya apa, semua bisa untuk menyebutkannya, namun sholatnya lembat, ya, masbuk, sedekahnya juga telat, ya, lembat. Dan itu banyak, ya. Kalau berbicara keutamaan, ya hafal tentang, sering kajian mendengarkan tentang keutamaan-keutamaan, ya, sebuah ibadah. Tapi ketika konsep yang seperti itu tidak diiringi dengan amal, maka tidak akan menjadikan dia dimudahkan melakukan ketaatan yang lain. Hal jazaul ihsan illal ihsan, balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Jadi bagi kita untuk bersegera mengetahui, mengamalkan apa yang sudah kita pahami, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yang disunnahkan Rasulullah dengan penuh keikhlasan, dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lawan dari ketakwaan adalah maksiat, ya, maksiat. Berkata Ibn Qayyim, seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sehingga memang ya amalan yang mesti kita perbanyak, ya perbanyak istighfar kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja disuruh bertakwa, coba. Di awal surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyuttaqillah. Wahai Nabi, siapa yang dimaksud di situ? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada dosanya? Enggak lah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Semua sudah diampuni. Beliau makhluk terbaik. Makhluk yang terbaik seperti itu ternyata oleh Allah apa? Disuruh ittaqillah, bertakwa. Ya, artinya enggak melakukan itu, sebenarnya beliau sudah terbaik, tapi tetap diperintahkan bertakwa. Pun juga beliau bersabda, wallahi demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullaha, beristighfar kepada Allah, fil yaum aksar min sab'ina marrah. Tiap hari enggak kurang dari 70 kali beristighfar. Jadi beliau takwanya, ya enggak usah ditanya kalau ibadahnya, sholat aja sampai kakinya bengkak. Pun selain bertakwanya, istighfarnya juga semakin banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang sudah terbaik, sudah dijaga. Di saat kecil sudah dibelah dada beliau oleh malaikat, dibuang kotoran, itulah ya hadzus syaitan. Beliau akhlak yang paling mulia, namun ternyata mempraktikkan ketakwaan dan juga terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita, kullu bani Adam khata, ya. Setiap kita adalah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya mereka yang melakukan dosa, melakukan kesalahan tadi adalah at-tawwabun, mereka yang bersegera dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kaitannya bagi para penuntut ilmu secara khusus, dosalah yang menyebabkan mereka tuh sulit untuk menerima dan memahami
ilmu ini, ya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Jadi ya, kita banyak istighfar sehari. Istighfar itu ya di semua keadaan kita, ya di kendaraan kita, ya mungkin lagi nunggu warungnya, lagi nunggu tokonya, perbanyak kita istighfar. Dan kita tidak tahu ya pada kalimat istighfar yang mana yang Allah Ta'ala terima itu. Ya, kita juga enggak berani meyakinkan diri kita apakah semua kalimat yang terucap itu benar-benar dengan penuh keikhlasan. Sehingga tentunya yang terbaik bagi kita adalah terus kita memperbanyak lisan kita ini dengan berzikir, terkhusus adalah beristighfar kepada Allah. Dan tadi ya, perbanyak ketakwaan kita, ya, melakukan ibadah-ibadah yang itu akan semakin menambah keimanan yang kemudian Allah Ta'ala mudahkan bagi kita untuk memahami perkara-perkara agama ini. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang cerdas, hafal Quran sebelum usia 10 tahun. Pada usia remaja beliau telah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Meskipun demikian, beliau masih mengeluhkan jeleknya hafalan beliau kepada Imam Waqi' ibn Jarrah, gurunya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Syaqautu ila Waqi'in su'a hifzi." Aku mengeluhkan, ya, buruknya hafalanku kepada guruku Al-Waqi' ibn Jarrah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau menyuruhku, ya, memberikan nasihat agar meninggalkan kemaksiatan. Jadi tinggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan dia juga kabarkan kepadaku ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Jadi kalau Rasulullah diperintahkan oleh Allah bertakwa, beliau juga tambah dengan istighfar, juga diperintah oleh Allah untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, ucapkanlah, Rabb zidni ilma, tambahkanlah ilmu. Padahal beliau sudah malaikat yang mengajarkan, menyampaikan wahyu kepada beliau, dibimbing. Ternyata masih melakukan ikhtiar-ikhtiar seperti itu, amalan-amalan seperti itu. Ulama juga yang lain yang dikenal dengan keilmuannya juga ternyata melakukan hal yang sama. Ya tentunya ini semua adalah teladan yang baik yang semestinya bagi kita untuk meneladaninya, ya, untuk mengikuti. Ya, kita tentunya banyak berdoa kepada Allah, ya, agar selalu dimudahkan di dalam beribadah, demikian juga dalam menuntut ilmu dan tahapan-tahapan serta adab-adab yang disebutkan untuk benar-benar bisa kita praktekkan sehingga ilmu ini benar-benar bisa memberi manfaat bagi kita. Ya. Selanjutnya adab yang ketujuh adalah memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu. Ini bagi yang dalam masa itu, ya, yang masih dalam usia muda. Ya, sedini mungkin ketika seorang anak sudah memang bisa memahami, ya, dia diajarkan perkara-perkara syariat ini. Untuk sholat saja sudah kita, ya, mulai, ya, dari dini umur 7 tahun kata Rasulullah, seorang anak sudah diperintahkan. Umur 10 tahun sudah mulai, ya, ditekankan, berikan hukuman bila mereka sudah lalai dan berat untuk melaksanakannya. Tentunya mereka yang sudah baligh, ya, kewajiban menuntut ilmu ini karena untuk ibadah dia. Bagaimana dia bisa beribadah kalau dia tidak belajar? Makanya sebab, ya, kemaksiatan yang ada itu karena al-jahal, karena bodoh. Banyak orang-orang tuh enggak tahu kalau yang dilakukannya itu adalah dosa karena mereka enggak belajar. Sehingga ini enggak belajar dari dulu, dari kecil. Orang taunya belajar dulu masih kecil, ya, ada TPA, belajar ngaji, udah wisuda udah enggak ngaji lagi. Atau mungkin TPA lanjut sekolah Arabnya, sekolah diniyah sekarang. Lulus SD masuk SMP udah enggak ngaji lagi, itu banyak itu di tempat kita. Apakah
belajar agama dibatasi sampai kecil saja, sampai usia SD saja. SMP belajar agamanya berapa jam? Ya, cuma 1 jam sepekan. 1 jam itu belajar apa? Langsung, gado-gado semua belajar di situ. Ada fikihnya, ada ini. Ya, anak pesantren saja yang pelajarannya satu per satu ya, materi agamanya masih kurang, apalagi ini yang sepekan digabung jadi 1 jam. Sehingga ini kondisi yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan untuk generasi muda kita saat ini, karena pendidikan agama itu bisa dikatakan saat ini hanya dilakukan oleh anak-anak kecil saja, usia sebelum baligh. Bapak-bapak yang aktif belajar agama yang enggak banyak. Mana majelis masjid-masjid di masyarakat kita yang menyemarakkan kajian-kajian keilmuan? Masyarakat saat ini tidak lebih belajar agama hanya lewat khutbah Jumat saja. Itu pun kalau yang disampaikan pesan-pesan yang bisa mencerahkan, yang bermanfaat. Dan itu pun kalau yang mendengar bisa memahami dan memang mau mempelajarinya juga. Jadi sepekan sekali saja belajar. Dengar, itu pun kalau dengar ya, banyak kadang enggak dengar khutbah itu. Mau pintar, mau bertakwa ya sulit. Tentunya ya, mereka yang dimudahkan, ada usia emas diupayakan. Kita selaku orang tua di sini ya, kita juga memberikan teladan kepada anak-anak kita agar mereka bersemangat belajar, kita juga ikut belajar. Tentunya ya, ini enggak ada batasan waktu. Usia muda yang tua juga sama, karena para ulama juga banyak. Para sahabat itu usia muda atau usia tua mereka belajar. Memang ada yang muda, Abu Ali bin Abi Thalib memang masih ya remaja sudah masuk Islam, tapi kan yang lainnya sudah tua-tua juga, Abu Bakar, ya Umar, sudah tua-tua semua mereka belajar agamanya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Karena apa? Karena ini adalah untuk ibadah kita ya, untuk apa? Bekal kita menuju akhirat. Sehingga maksud dari penulis usia muda bagi mereka yang dalam usia itu, manfaatkan. Mumpung masih belum punya apa tanggungan, belum banyak pikiran, udah fokuskan mereka untuk belajar agama. Dan bagi mereka yang baru tersadar untuk belajar agama, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya, apalagi yang memang sudah berusia 40, ini usia yang sudah sangat matang ya, usia sangat matang. 40 itu sudah setengah umur kita. Ya, amaru ummati ma baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 secara umum nih yang banyak. Jadi kalau 40 ini dah tinggal 20 lagi. Dan memang kalau dia balik umur 15 tahun memang sudah setengahnya ya. Sudah setengahnya itu dia lewati. Sudah banyak nikmat yang dia dapatkan, yang dia rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah matang, sudah dewasa. Tapi kalau usia seperti itu enggak mau berubah juga, kebangetan memang ya. Kematian sudah semakin dekat, nikmat juga sudah banyak, ya, usia sudah semakin matang, namun tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau belajar, ya, maka ini adalah bentuk kufur nikmat. Tentunya bagi kita yang ya baru tersadar, tidak ada kata terlambat ya, selama memang ya, Allah Ta'ala masih menganugerahkan kehidupan bagi kita. Para ulama banyak mereka yang dahulu juga ya di usia tua baru mulai belajar. Jadi ini terkait dengan adab ketujuh bagi memang yang diberikan kesempatan, gunakan. Demikian juga kita ya, yang ada keluangan waktu, karena belajar agama ini bukan nunggu waktu luang, memang kita harus meluangkan waktu, harus kita yang berkorban. Yang butuh siapa sih? Yang butuh dengan ilmu itu siapa? Ya kita. Kalau kita yang butuh, berarti kita yang harus meluangkan waktu. Ya harus meluangkan waktu. Kita tahu mungkin jadwalnya ya sekian-sekian, ya udah kita atur kegiatan kita. Kita atur kegiatan kita terkait dengan ya aktivitas mencari nafkah. Kita harus benar-benar ya atur agar apa? Agar kesempatan kita untuk menuntut ilmu itu ya tidak terlewatkan hanya karena aktivitas yang sebenarnya kita sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau memang keseriusan kita dalam mencari ilmu seperti semangat kita mencari dunia, maka ya insya Allah ini akan memberikan kebaikan yang banyak. Tapi terkadang demikian, ini orang memang gak bisa menjadikan seimbang antara dunia dan akhirat. Akan selalu ada yang paling berat, kalau gak dunianya atau akhiratnya. Jadi gunakan kesempatan yang ada, pun mereka yang sudah melewati usia muda semestinya harus semakin bersemangat, ya, karena menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Minal mihbarah ilal makbarah, kata para ulama ketika ditanya sampai kapan kita berhenti, ya mulai dari tempat tinta ini ilal makbarah sampai dengan kuburan kelak baru kita berhenti belajar. Adab yang ke-8, ini terakhir yang bisa kita sampaikan, tidak boleh sombong, juga tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Sombong, dia merasa sudah paling baik, ya, merasa ya lebih baik dibandingkan yang lain. Ketika melihat orang lain, merasa orang lain itu lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Sombong juga diartikan dia tidak mau menerima kebenaran. Ya, karena al-kibru man batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kesombongan itu orang yang menolak kebenaran. Disampaikan ya dalil, disampaikan nasihat, dia tidak mau menerima padahal itu nasihat yang benar. Itu termasuk kesombongan, dan juga termasuk kesombongan apa yang dipahami oleh kita. Yang banyak ini orang hanya mengatakan sombong itu urusan merendahkan orang lain. Tapi sejatinya sombong dua tadi, ya, kata Rasulullah, orang yang menolak kebenaran, juga orang yang merendahkan orang lain, itulah kesombongan. Menuntut ilmu enggak boleh, ya. Enggak boleh kita merasa lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa diri kalian yang paling bersih, paling suci. Ya, merasa diri kita sudah yang paling benar, ya tidak. Ini ya tentunya kita meyakini kebenaran yang ada, tapi untuk menyatakan diri kita yang sudah paling beriman, paling bertakwa, tidak semua. Allah Ta'ala huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jauhi sikap kesombongan sehingga kebalikannya tunjukkan ketawaduan kita, ya. Ketawaduan kita, ya, jangan bermudah-mudahan untuk berfatwa, untuk mengatakan ini itu, kalau kita tidak mengetahui dalilnya. Berbanyak untuk mengatakan la adri, Allah alam, enggak tahu, ya, seperti itu kalau kita memang tidak paham ilmunya. Kemudian juga ilmu itu tidak akan didapati oleh orang yang malu. Malu, ya, duduk aja malu padahal enggak ada absen kita. Enggak ada yang nanya dari mana ini terus apa? Enggak ada paksaan, tapi demikian. Kenapa malu? Kalau kita mau jujur, malunya kita ya dengan ilmu itu karena dosa sebenarnya. Ya, karena kita sulit untuk bergabung dengan orang-orang baik, barangkali itu sebabnya dosa. Sehingga tadi ya, perbanyak kita beristighfar. Tentunya ya, kenapa harus malu? Karena ini adalah jalan menuju surga. Malu masuk surga? Tentunya ya, ini sikap yang tidak tepat. Sehingga untuk perkara-perkara yang tidak kita ketahui, ya, kita bertanya, ya, kalau kita terus malu, tidak mau hadir juga, atau malu duduk mungkin di paling ujung, paling dekat pintunya, kemudian apa itu pun kadang enggak enakan sama orang lain, ini menunjukkan belum adanya keikhlasan di hati kita, kesungguhan terhadap ilmu ini, ya. Sehingga di sini jadi ya, disebutkan oleh penulis contoh, ya, yang dipraktikkan oleh para sahabiat wanita Ansar radhiyallahu anha. Di sini Aisyah mengatakan, ya, tentang sifat para wanita Ansar, ni'man nisa'ul Ansar. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansar, lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Mereka bertanya tentang perkara-perkara ini, mungkin masalah kewanitaan gitu, ya. Tapi itu kan perkara yang syariat mengaturnya, masalah
junub, masalah janabah misalkan, ya masalah pribadi yang seperti itu kan karena syariat juga mengatur, sehingga tidak boleh ada rasa malu untuk bertanya tentang perkara yang seperti itu. Apalagi untuk perkara-perkara yang zahir, yang jelas, ya masalah ibadah sholat kita misalkan. Sehingga di sini untuk kita bertanya, ya karena memang obat dari orang yang enggak paham itu tentang ilmu ini adalah dia harus bertanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Jadi ini ya adab yang harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Imam Mujahid Ibn Jabir berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ini dua hal. Sombong dia sudah nolak, sedangkan malu dia enggak mau. Ya bagaimana mau mendapatkan ilmu? Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari dua sifat buruk ini, sifat sombong dan sifat malu tadi. Jadi kalau untuk menuntut ilmu, ya kan ini kita butuh, ya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ini kita upayakan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu dan tadi juga memperbanyak ya takwa kita dan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik di dalam menuntut ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan adab-adab para penuntut ilmu, dan tentunya masih banyak. Ini penulis menyebutkan adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, ya. Nanti juga masih ada pembahasan yang lain, adab dia kepada Allah, adab dia kepada Rasulullah, adab kepada orang tua dan perkara-perkara yang semuanya ini menjadi perhiasan bagi para penuntut ilmu yang tentunya harus dia ya praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi, ilmu bukan sekedar apa yang kita kumpulkan, bukan sekedar apa yang kita hafalkan, tapi ilmu sesungguhnya adalah apa yang memberikan manfaat bagi kita, ilmu yang membuahkan amal, kemudian menambah iman, kemudian menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Bila tidak ada, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, syahadu ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.